Minimnya pasokan diduga membuat harga daging ayam di pasar tradisional Kota Semarang naik. Dan kenaikan harga terjadi pada daging ayam jenis pejantan dan ayam merah. Dari pantauan di Pasar Peterongan Kota Semarang, harga daging ayam pejantan yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, saat ini harganya naik mencapai Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam merah, harga jualnya naik Rp10.000 per kilogram, yakni dari Rp50.000 per kilogram, naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Pedagang daging ayam menduga kenaikan harga ayam di pasaran karena stok daging ayam mulai langka. Naik ayam jenis apa, Mbak? Ayam pejantan. Pejantan kentar berapa? Sekarang 50. Sebelumnya? 35. Nah, yang satunya? Ayam merah. Ayam merah berapa? Kalau ayam merah naik hanya sekitar 10.000. Dari berapa ke berapa? Dari 50 ke 60. 60. Sementara itu, harga daging ayam broiler terpantau sudah mulai stabil, yakni Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daging ayam broiler mencapai Rp40.000 per kilogram. Prayoga Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.